Bisa katakan haleluya. Here go. Sing it out. Dan ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalammu Yesus Tuhanku. Kasih, kasih yang telah kau beri melebihi segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Katakan kini ku bawa. Berkenan
words, they take my breath away. You pull me up out of the dark. Your love so pure, it colors my life. Yeah. You cast out all fear from my heart. You give me reason to rejoice. Your joy and smile, they always make me laugh. Your spirit burns with melody in my mind. My lips so testify. As your spirit dwells in me, and I will laugh, I will dance, I will shout and praise your love. Rejoice as your spirit dwells in here. Come on, everybody, clap your hands. You pull me up out of the dark. Your love so pure, it colors my life. You cast out more peace from my heart. You give me reason to rejoice. Your joy and smile, they always make me laugh. Your spirit bursts a new melody in my mouth. My lips shall testify, lift your name. As your spirit dwells in me, and I will laugh, I will dance, I will shout your praise, O Lord. I will rejoice as your spirit dwells in here. Semuanya siap melompat di sana. Saya mau lihat semuanya di sana, keluar. Lambaikan tangan tinggi-tinggi, wow. Semuanya. La 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 la. Ha ha haleluya. La 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 la. Ha. In this heart of mine. Unto you, Lord, I will rejoice as your spirit dwells in me. And I will love, I will dance, I will shout your praise, oh Lord. I will rejoice as your spirit dwells. Yes, your spirit dwells in here. Come on, everyone, give me praise. Give me praise. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Firman Tuhan katakan, setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Hari-hari ini, mungkin kita terpisah secara jarak. Tapi orang-orang yang mencari wajahnya, dia akan mendapatkan kekuatan baru. Mari sama-sama kita menyembah dia, masuk ke hadirat yang lebih dalam lagi.
kudus hadirat-Mu hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari sama-sama kita angkat tangan kita, kita katakan, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Berikan kemuliaan baik bagi Tuhan kita. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Katakan dengan iman kita, ku yakin, ku yakin Kau hadir. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi katakan dengan iman kita, ku yakin, ku yakin sungguh Kau Allah yang besar Tuhan, Allah yang lebih besar dari segala kondisi hidup kami itu. Kau Allah yang tak terbatas dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Oh, Kau nyata di sini. Kemenangan ku yakin. Oh, Kau hadir di sini. Ku rasakan
Setiap kehidupan kita, Dia tetap Allah yang besar. Dia tetap Allah yang hebat. Dan sama-sama kita angkat tangan kita. Kita katakan dengan iman kita. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God to thee. How great you are, God. Thou art, how great Thou art. Sing it one more time, then sings, then sings my soul, my Savior God to Thee. How great You are, O God, how great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great You are, how great. Dancing my soul.
bersyukur Tuhan mempunyai Allah sepertimu, Allah yang besar, Allah yang nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai kapanpun Tuhan, kami untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Army of God. Saya percaya dimanapun kalian berada, pasti tidak ada satu orang pun yang tidak penuh dengan sukacita. Tapi nih, seandainya ada di antara kalian yang tidak bersukacita, itu artinya kalian jangan lewatkan setiap ibadah-ibadah yang ada. Tapi juga bukan berarti orang yang bersukacita, dia tidak harus mengikuti ibadah. Semua harus mengikuti ibadah. Karena kenapa? Begitu kita menyaksikan ibadah, kita mendapatkan sebuah kekuatan yang baru dan kita punya alasan untuk kita selalu bisa mengucap syukur. Amin. Nah, dan untuk informasi, minggu depan dan juga untuk sementara ini, ibadah akan melalui online. Dan juga CG juga akan menjadi online. Jadi supaya semua jangan ada yang salah info, minggu depan ibadah akan menjadi online. Dan bagi teman-teman yang bertanya-tanya nih, gimana cara untuk kita bisa ikut CG online? Caranya gampang banget. Kalian tinggal menghubungi nomor yang ada di layar kalian. Kalian bisa menghubungi nomor-nomor tersebut dan tanyakan gimana cara untuk join ke dalam CG online. Tapi bagi teman-teman juga yang sudah ikut CG tapi belum tahu nih ada CG online, kalian bisa tanya ke CGL kalian bagaimana cara untuk gabung ke CG online. Dan sebenarnya kita menyiapkan persembahan. Bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan, kalian bisa memberikannya ke nomor rekening yang ada di layar kalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau sampai dengan hari ini kami pasti boleh memberikan Tuhan persembahan kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau yang pakai semua persembahan yang kami berikan kepada-Mu ini Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari masuk sekali lagi lebih dalam. I'm in love with you, I'm in love
love songs and sing one more time. I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me and all I ever need is you. I sing to you, Jesus. Biarlah kami jatuh cinta sekali lagi, berkali-kali kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kami angkat syukur kami Tuhan atas kasih yang Kau taruh di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat, ambillah bagian menjadi Maria. Tanggalkan segala kesibukanmu apapun yang Kau lakukan. Ayo. Sekarang duduk diam ya, duduk diam. Enggak sambil ngapa-ngapain, tapi hanya satu yang kamu lakukan. Berikan waktumu sekarang kepada Tuhan. Ayo taruh tangan di hati, ikuti saya berdoa ya. Katakan Tuhan Yesus, saya mau mendengarkan kebenaran dengan pikiran, dengan hati, dengan jiwa, dengan raga. Aku siap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, katakan sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Salam sukacita buat jemaat Tuhan, ada sukacita amin. Kalau ada sukacita, lambai-lambaikan tangannya. Ya puji Tuhan, haleluya. Selalu ada sukacita di dalam rumah Tuhan, di rumah Anda masing-masing. Saat Anda menyaksikannya lewat live streaming, tidak ada jarak di antara kita. Kita selalu dekat di dalam hadirat Tuhan. Tadi waktu nyanyi, Jesus I'm in love with you. Saya di recording ini, hari-hari ini, gak seperti jemaat ya, kalau rasakannya itu ibadah, oke, satu minggu, bersama dengan para full timer dan juga beberapa ya yang bertugas production ini, beberapa orang di tempat ini, saya rasakan hadirat Tuhan dan saya rasakan kehadiran Anda juga dimanapun Anda berada. Selalu ada sukacita dan percayalah sewaktu Anda beribadah di rumah Anda masing-masing, Tuhan akan mencurahkan kuasanya, Tuhan akan mencurahkan isi hatinya. Dan hari ini saya akan lanjut di part 2, The Supremacy of Love. Minggu lalu adalah part yang pertama, bahas sampai ayat yang 5 di awal-awalnya. Dan kita lanjutkan hari ini The Supremacy of Love part yang 2, 1 Korintus pasal 13. Kita lanjut lanjutannya yang 5 sampai kepada ayat yang 13. Buat teman-teman yang belum mendengarkan part yang pertama, wajib dengar ya, harus dengar. Karena ada intro yang gak bisa di skip,
supaya kamu bisa mengerti kenapa kasih itu di atas segala-galanya. Kenapa kasih itu begitu penting. Sampai dikatakan supremacy, it's a state and a condition where it's superior to all authority, power, and status. It's called supremacy of love. Dan di awal ayat 1 sampai ketiga menjelaskan kenapa penting. Kemudian di ayat yang keempat dikatakan love is patient and kind. Is. Kemudian lanjutnya itu adalah love is not. Oke, awal-awalnya dikatakan kasih itu adalah. Dan hari ini di part kedua kita akan lanjutkan. Jadi kasih adalah sabar dan murah hati. Disebut dua. Kasih adalah sabar dan murah. Dan selebihnya itu kasih bukan ini, kasih bukan itu. Bukan, bukan. Tidak, tidak, tidak. Ya, awal-awal kita sudah bahas di part yang pertama, kasih tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan hal yang tidak sopan. You ready for part two? Yes? Kalau yes, katakan yes, I'm ready. Alright, let's go. Di ayat yang kelima, beginilah bunyi firman Tuhan. Saya ajak kita baca ya, ayat yang kelima dan kita berhenti di sana. Ya, dimulai dari dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya, bacalah dengan sekuat tenaga, dengan akal pikiran hatimu. You ready? Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, oh maafkan saya, itu sudah. Ya, lanjutnya ini. 3, 2, 1. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. When you look at the slide, it's in the NLT version. It says, it does not demand its own way. Enggak menuntut maunya sendiri. Kasih itu tidak memikirkan diri sendiri. Bahkan di Filipus 2 ayat yang keempat bunyinya seperti ini. Mengatakan bahwa janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Orang yang penuh dengan kasih dan orang yang mempraktekkan kasih. Karena di part pertama saya bilang kasih itu bukan perasaan. It's not a feeling. It's a action. It's demonstrated by action. That's true love. Kasih yang sejati itu ditunjukkan melalui tindakannya. Untuk itu tindakan kita itu tidak bisa memikirkan diri sendiri. Tidak punya motivasi dan agenda pribadi. Orang yang memikirkan kepentingan diri sendiri cenderung merepotkan dan menyusahkan orang lain. Jangan mau ya jadi anak muda yang selalu merepotkan orang lain. Ya, menyusahkan orang lain. Apakah kadang dalam hal-hal yang simple aja enggak kita sadari, kita mau orang ikut maunya kita. Pilih makan mana? Kalau jatuh pilihannya bukan di pilihan yang kamu pengen atau kamu suka, kamu ngambek gitu ya. Maunya kalau makan ini ya makan ini. Atau kalau misalnya orang lagi jalan rame-rame gitu ya. Ini sih ada sedikit beda-beda tipis antara sungkan atau orang yang benar-benar hanya memikirkan kepentingan sendiri, dia enggak memikirkan kepentingan orang lain. Tapi yang saya maksud ini bukan sungkan ya. If you really need to do it, kalau memang kamu perlu banget pas orang jalan rame-rame dan kamu perlu banget get something dan mumpung misalnya udah di mall, ya it's okay, enggak usah yang sungkan gitu ya. Terus mallnya di barat, rumahnya di ujung timur yang harus ngantri imigrasi gitu loh ya. Saking sungkannya itu okelah, ya udahlah enggak beli. Terus lu pulang lagi besok lu datang lagi ya itu enggak lucu juga gitu loh. If you really don't need it gitu ya. Kita pikirkan kalau misalnya lagi hangout, jalan-jalan sama temen di mall gitu ya. Ya udah kita pentingkan kebersamaan jalan bareng-bareng gitu loh. Jangan ucuk-ucuk itu bisa shopping dari toko ke toko kalau bisa lihat directory-nya. Ada toko apa? Semua dikunjungin dan satu gerombolan, satu kampung itu nungguin di pintu gitu ya. Itu kan artinya lu asik sendiri tapi orang lain yang menderita. Lu aksi sendiri terus kamu gak sadar dan kurang peka gitu loh.
insensitive, ditungguin orang, hanya mau pengennya sendiri. Banyak sih hal-hal simple dan sepele yang mungkin dianggap gak terlalu penting, tapi itu penting. Body-body gesture-nya kita itu loh, kadang kita bisa suka seenaknya, dan kadang kita itu nyaman, tapi orang lain gak nyaman. Pada saat itu, orang kalau mau protes juga kayak, ih gimana ya, ya gak terlalu fatal juga, ya gak terlalu penting juga, tapi lama-lama yang ngeselin juga gitu. So, don't be a pain, okay? Jadi anak muda dan anak Tuhan apalagi adalah orang yang memikirkan kepentingan orang lain. Kalau misalnya kita bisa mengusahakan, meringankan beban orang lain, why not? Misalnya kita memikirkan rute penjemputan orang. Kalau memang kamu itu yang harus dijemput dulu, baru nantinya jalannya, rutenya lebih pas, ya kamu siaplah lebih awal. Jadi jangan bilang, aduh gua tuh gak bisa, janganlah jemput gua pertama. Yang pusing di jalan lah, yang gak bisa pagian lah, apa segala macem lah, mintanya dijemput terakhir. Akhirnya alhasil orang yang jemput ini harus ke ujung dunia dulu, terus balik lagi jemput lu baru berangkat gitu loh. You know what, that kind of action will not show bahwa kamu adalah orang yang penuh kasih. Kasih itu sabar, murah hati, gak cemburu, gak memegahkan diri, gak sombong, gak melakukan yang tidak sopan. Dan this is a very simple, tapi dicatat di dalam kebenaran, di dalam firman Tuhan. It does not demand its own way. Dalam kata lain, selain daripada tidak merepotkan, ya. Dalam kata lain, selain daripada tidak membebani orang lain, mengalah. Ayo katakan sama-sama. Mengalah, ya mengalahlah, you don't demand your own way, tapi kalau memang orang maunya apa lu bisa kasih, kasih, memikirkan kepentingan orang lain, ya jadi hal-hal simple juga misalnya nih buat teman-teman yang merantau gitu ya, kalau misalnya kita mau pulang kampung halaman gitu ya, kalau orang tua bilang, eh cariin ini, nah Kak Mek ajarin nih, anak muda jangan bilang, alamah ngapain sih aku repot-repot bawa, beli online aja bisa gitu. Let me tell you, you don't demand your way, tapi mengalahlah, misalnya orang tua bilang, cariin ini, mau ada online, mau tetangga lu jualan juga, kalau orang tua yang minta, cariinlah, because that's how you show love. Amen. That's how you show, ini loh perbuatannya, ini loh tindakannya. Jadi, it's not your way, it's not your thinking, but just do it for others. Bukan caramu, bukan logikamu, tapi lakukanlah itu. Kalau memang itu buat orang lain senang, kalau memang itu yang diminta oleh orang lain, kasih. Ya, kasih. Nah itulah kasih, oke? Jadi kalau bahasa Indonesia kasih so nice, kalau bahasa Inggrisnya kan give gitu ya. Kalau bahasa Indonesia ya kasih. When you give, you show love. Dan di sini juga dibilang, tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. If you see the slide, the screen, it says like this in NLT. It is not irritable, and it keeps no records of being wronged. Enggak gampang annoyed. Enggak gampang tersinggung. Kalau di sini sih dibilang tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tapi kalau lebih detailnya di terjemahan lain tuh bilang enggak irritable. Lu enggak dikit-dikit tersinggung. Kalau kita dikit-dikit tersinggung dan ditumpuk, ya lama-lama akhirnya kita jadi label orang yang suka bikin kita tersinggung. Dan kita sudah stempel di jidatnya, kita bilang okay, dia emang begitu. Nah kalau lu percaya dia emang kayak gitu, sudah berkali-kali dan sampai numpuk, lu meledak. Dan lu gak bisa terima lagi. Karena lu bilang, iya dia selalu begitu. Benar ya? Kalau dipikir-pikir ya, kenapa sih orang itu gampang tersinggung? Kenapa sih orang itu dikit-dikit itu merasa gak cocok begini, gak seharusnya begini, dikit-dikit itu emosi. Ternyata
kalau diteliti-teliti, itu asalnya it's from love of perfection. You demand things certain way. Lu perfeksionis. Lu mau hal-hal itu di dalam structure lah, di dalam meeting lah, di dalam program lah, di dalam event lah, di dalam kerja kelompok lah, di dalam team building bersama dengan orang-orang. Lu punya ekspektasi. Lu punya ekspektasi dalam sebuah kesempurnaan di dalam pikiran lu, dan kalau itu gak tercapai, lu tersinggung. Dan lu ngerasa gak cocok. Dan hati lu gak terima. Nah, terus caranya gimana? Apakah orang yang mengejar kesempurnaan itu gak baik? Terus lantas kita ya sudahlah gak usah excellent-excellent lah. Cincai-cincai aja. Oh, it's not that. But give room. Give room. Karena kenapa? Perfection only exists in God. Karena yang punya kesempurnaan itu cuma Tuhan. Di surga semuanya sempurna. Nah, sementara kita hidup di dunia ini, kita menuntut kesempurnaan lah. Nemunya di mana? Lu gak nemu kesempurnaan, lu frustasi. Lu harap orang tuh kayak Tuhan sempurnanya, gak nemu, lu marah. Makanya, kasih menjadi semakin menipis, dan orang menjadi gampang tersinggung. Orang menjadi gak menerima behavior dan perlakuan-perlakuan yang tidak sesuai dengan harapan. Kita beri ruang yuk buat orang-orang yang dekat sama kita, buat teman kita. Kita kasih ruang. Dan kita ingat dalam pikiran kita, catat baik-baik. That perfection only exists in God. Perfection only exists in God. Kesempurnaan hanya ada dalam Tuhan. Kesempurnaan hanya ada Tuhan. Saya sendiri juga belajar. Saya sendiri juga dari waktu ke waktu, dari anak muda, kerja, diajarin ya. Diajarin itu sama orang-orang yang lebih tua. Kalau jadi orang tuh harus begini. Ya, berarti selama ini belum jadi orang ya dalam hati saya ya. Ya, itu kan bahasanya ya. Oh, harus pintar-pintar jadi orang gitu loh. Pintar-pintar jadi orang. Itu belajar dari waktu ke waktu. Anak muda, Anda juga belajar. Tapi di saat Anda sudah tahu teorinya jadi orang, Anda sudah tahu gimana jadi orang yang lebih sensitif. Nah, pada saat itu jangan gak terimaan kalau ada orang yang gak sensitif. Jangan label, tersinggung, marah. Perlebar kapasitas hati kita. Orang kalau gak diterima dulu gimana bisa berubah? Orang kalau dicap dan distempel dan dilabel terus gimana bisa berubah? Tambah susah berubahnya. Tambah hopeless, tambah bilang, iya orang-orang udah bilang gue kayak gitu, terus gimana, kayaknya gue udah susah deh berubah. Right? So, sebarkan hope kepada orang-orang. Sebarkan encouragement. Jangan sebarkan demand, tuntutan. Apalagi sama orang-orang yang deket. Kita sering bilang, iya itu dia gak berubah-berubah. Saya sendiri, di dalam pernikahan gitu ya, di dalam pernikahan. Dua orang itu gak pernah yang dibilang cocok semua, kliknya tuh semua itu. Gak tahu ya, ada apa enggak ya? Jarang-jarang ada. Awalnya sama Ko Wiki, wah sebelum menikah, klik. Wah cocok semuanya. Kadang mau makan apa aja belum ngomong itu, wah bisa sama. Wah klik, gue mikir apa, dia mikir apa, wah bagus, jodoh banget gini. Tapi waktu menjalani rumah tangga, ya banyak. Karena backgroundnya dibesarkan beda-beda. Dari keluarga yang beda, kebiasaan beda, memprioritaskan apa yang penting, apa yang gak penting juga beda. Di dalam penyesuaian itu, selalu dong pasti orang merasa, yang kalau benar, ya lu harus belajar dari gua yang benar gitu loh. Kalau bagian ini gua benar, ya lu belajar dari gua. Ternyata bukan memaksa orang berubah adalah cara yang terbaik untuk orang berubah. Ternyata dengan menerima dan menginspirasi, itulah cara yang terbaik buat orang berubah. Saya bisa belajar, ya kesaksian dong ini ya. Saya bisa belajar untuk lebih tenang
Dan saya bisa belajar untuk tidak terlalu berekspresi. Karena saya seimbangkan dengan suami saya. Ya, dia orangnya lebih tenang. Anak AOG bilang, iya Kak Mek kayak petasan, Kak Wiki kayak kapas gitu ya. Lah saya belajar. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya menuntut terus, saya katakan, oh lu seharusnya ya jangan flat-flat aja jadi orang. Kalau gua ngomong kenapa sih lu gak ada ekspresinya? Ya sampai sekarang saya juga ngomong gitu sih. Kenapa sih kalau gua cerita lu cuman terus gitu? Mana dong ekspresinya gitu ya? Mana dong ekspresinya? Well, he will remain become himself. Tapi kalau misalnya saya gak mau belajar menerima, saya akan terus irritated. Saya akan terus get annoyed. Saya akan tersinggung. Lama-lama coba bayangin. Orang menikah 5 tahun pertama, 10 tahun pertama, 15, 20. Oke, keep going ya. 50 years anniversary. Anak muda nanti kalau menikah ya, saya berdoa deh. Sampai nanti 50 years anniversary, 75 years anniversary. Jangan sampai kalau kita lihat pasangan kita, jangan sampai kalau kita lihat suami kita atau istri kita, yang kita ingat itu cuma komplain terus. Iya nih, kalau diajak cerita nih gak pernah bales. Iya nih, di rumah nih bisa diam tuh 24 jam gak cerita. Yang kita ingat itu gak itu terus. Tapi yang kita ingat itu adalah kelebihannya dan kita gak label kekurangannya. Jadi orang tuh gak gampang marah. Banyak pasangan yang mereka itu marah, meledak, kemudian ungkit-ungkit semua yang dulu-dulu. Dan kemudian karakter-karakternya gak penting pun diungkit. Padahal mungkin marahnya hanya karena kain lapnya basah. Harusnya gak pakai kain lap ini, pakai kain lap ini. Yang belum menikah mungkin belum mengerti ya. Tapi ternyata waktu menikah, kain lap pun jadi problem. But don't worry, marriage is beautiful. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. And you know, berantemnya itu gara-gara kain. Tapi dari kain itu bisa merembet kepada hal-hal yang irritated. Kamu gak tahu beberapa hari lalu, gue udah gak seneng sama cara lu ngomong kayak begini. Lu gak tahu hari-hari ini tuh annoying banget. Udah tumpuk semuanya. You got irritated. Dan waktu hanya gara-gara kain, marahnya jadi gak jelas. Marahnya akhirnya bisa salah-salah itu membunuh karakter lo. Waktu kita label orang-orang di sekeliling kita, kita langsung lempar semua tuduhan-tuduhan karena kita berharap perfection. Karena kita menuntut harusnya begini. We aiming for perfection that only exists in God. That will hurt relationship. So be very careful. Ada waktunya saling membangun. Bukan berarti gak ada masukan antara suami, istri, dan pasangan. Ada. Tapi berhati-hatilah dengan hati kita yang gampang jengkel, gampang bete sama orang. Tumpuk-tumpuk, maka itu akan meledak dan kemudian tidak menjadi objektif. Yang harusnya karena apa itu gak diselesaikan, malah tambah semuanya. So be very careful, because when you do that, dikatakan juga, you are keeping people's record. Kamu mencatat kesalahan orang lain. Kamu ingat kesalahan orang lain. Kamu numpuk-numpuk kesalahan orang lain. The Bible says, keeps no record of being wrong. Remember, Tuhanlah yang I'm not saying Tuhan yang akan membalas, tapi Tuhanlah yang akan memproses setiap orang menurut waktunya dan musimnya. Bukan kita yang jadi Tuhan yang mengingat-ingat orang kesalahan orang lain dan kemudian melampiaskannya di dalam kemarahan. It is not irritable and it keeps no record of being wrong. Lanjut. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Dia gak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi dia bersuka cita karena kebenaran. Jadilah teman-teman atau pasangan yang berjodoh di dalam kebenaran.
Jangan bangun hubungan untuk mencari orang menjadi partner in crime. Hubungan yang baik adalah hubungan yang saling membangun. Kalau kita itu salah-salah sepakat sama orang yang berbuat dosa, kita jadi ikut di dalam dosa itu. Kita jadi ikut dalam kesalahan orang lain. Untuk itu janganlah kita berjodoh di dalam kesalahan. Janganlah kita berjodoh di dalam pemikiran yang evil. That's why be very careful in choosing your friends and in choosing your wife or husband to be. Supaya dua-duanya itu bisa sama-sama mengingat kepada kebenaran dan tidak kompromi kepada kejahatan. Tidak kompromi untuk merayakan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Mari kita sama-sama komitmen untuk mengasihi orang gak pilih-pilih, oke? Gak pilih-pilih, semua orang kasihi. Jangkau orang-orang yang belum kenal Tuhan. But may I ask you, choose your wife or husband to be carefully. Carilah pasangan yang seimbang. Carilah pasangan yang seiman. Bukan berarti kita itu sepakat merayakan ketidakadilan, bersuka cita atas ketidakadilan untuk hal-hal yang misalnya, oh merampok apa gitu ya, kemudian membuli siapa gitu. Bukan, tapi pilihan kita saja yang salah. Itu akan membuat kita menjadi orang yang bersuka cita dan orang yang merayakan atas hal yang tidak benar. You need to rejoice when the truth wins. That's why you need to live in the truth. Untuk itu kamu harus hidup di dalam kebenaran. Pastikan engkau mempersiapkan masa depanmu dengan orang-orang yang seiman. Saudara, dengan orang yang tidak seiman, dengan orang yang seiman saja, itu banyak beda pahamnya. Dan untuk menyamakannya, perlu grow spiritually together, benar ya? Untuk menyamakan perbedaan background atau faham, itu perlu bertumbuh secara kerohanian bareng-bareng. Belum lagi kalau terjadi masalah. Kalian harus punya iman yang sama, percaya kepada mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Lembah-lembah yang dilewati dalam kehidupan, setiap lembah levelnya beda-beda. Bagaimana Anda bisa sama-sama menghadapinya? Dan bagaimana juga Anda bersama-sama di dalam visi naungan covenant untuk mengejar apa yang Tuhan mau lakukan di dalam pernikahan kalau imannya tidak sama. Kalau arah pandangannya, fokus dan prioritasnya gak sama. How can that work out? I hope you understand from that point. Seiman aja perlu bergumul di dalam penyesuaian, di dalam penerimaan. You know, love it's not about feeling. Di dalam pernikahan, love is about commitment. Love is about trust. And love is about forgiving. Love is about accepting. Dan nilai-nilai itu hanya kita temukan di dalam kasih Tuhan yang tanpa syarat. Yang kita temukan lewat Tuhan Yesus. Jadilah anak-anak Tuhan yang dari masa mudanya value yourself, yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, yang sudah ditebus dari yang sia-sia apa yang dunia tawarkan. Jangan lagi kembali kepada dunia yang kotor. Jangan lagi kompromi dengan nilai-nilai, bersuka cita dengan ketidakadilan. You need to rejoice when the truth wins. Engkau harus merayakan kebenaran lewat penebusan darah anak domba di dalam hidupmu. Maka jagalah dirimu baik-baik. You deserve the best.
You deserve the best people God prepare for you. Katakan amin. Janganlah terburu-buru karena usia. Janganlah terburu-buru karena semua teman sudah punya pacar. Kalau masih sendiri, nikmatilah masa-masa ini untuk prepare dirimu. Semakin engkau mengasah dirimu, seperti diamond, you shine so bright, then automatically you will attract people yang shine. Itu udah filter yang paling natural. Kalau kita mempersiapkan diri kita terbaik, maka itu menjadi saringan yang paling baik untuk orang-orang terbaik mendekatimu juga. Orang terbaik Tuhan kirimkan untuk pasangan hidupmu. Jangan berkompromi dengan hal-hal yang di luar kebenaran. Saya masuk ke area ini karena saya pingin Anda dibekali dengan kebenaran dan tahu. Dan enggak cuma ambil konklusi, boleh, tidak boleh. Dilarang atau diberkati. It's not just that. But in that package, dalam packaging itu, Anda harus mengerti perjalanan seperti apa yang Anda jalani nanti ke depannya di dalam pernikahan. Karena Tuhan bermaksud untuk menyediakan yang baik dari hari ke hari, keesokan harinya. Tuhan mau menjadikan engkau partner melakukan perkara besar dalam hidupmu. So don't complicate the process. Kalau saat ini hatimu tertambat dan lagi suka sama orang yang belum kenal Tuhan, sama orang yang imannya tidak sepadan denganmu, saudara, jangan pakai perasaan. Pikirkan kebenaran. Loh, tapi kan saya mau injili dia, saya mau doakan dia. Biarkan dia punya perjalanan kerohaniannya. Tetap doakan, tapi orang ini menjadi teman. Tidak ada agenda lain. Kamu gak akan bisa jelas. Kamu gak akan bisa clear. Pasti nanti akan bias. Kamu pasti punya tuntutan, kamu punya ekspektasi. Gak mungkin kamu gak punya ekspektasi. So be very careful with that. Utamakanlah dulu apa yang Tuhan ingin bangun dalam hidupmu. Jangan menyia-nyiakannya. Amin. Amin. Di dalam berpasangan yang seiman pun, Anda berhati-hati. Janganlah kita merayakan ketidakadilan. Kalau Tuhan katakan engkau perlu hidup kudus di dalam pacaran, jangan kompromi dengan ajakan, dengan situasi yang mengatakan just this once, you have to learn to say no because the truth have to wins out. Amen, amen. Dan juga dalam keadilan yang dirayakan, jagalah pikiran kita itu untuk tetap murni, a pure thought, think of no evil. Jangan pikirkan hal-hal yang jahat. Jangan menginginkan keberhasilan orang lain dengan cara yang tidak adil. Say no if it is wrong. Jangan do it hanya karena itu nyaman. Jangan mau cepat kaya. Tapi kalau caranya salah, jangan mau mengiyakan hanya untuk mendapat keuntungan dan kenikmatan sementara. Tapi nikmatilah prosesmu. Apa yang Tuhan mau engkau jalankan, setialah dalam hal itu, maka percayalah. Kebenaran akan membebaskanmu. Yang percaya katakan amin. Saya lanjut ya, di ayat yang selanjutnya. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Terjemahannya bisa dilihat di slide nantinya. Love never gives up, never loses faith. Always hopeful and endures through every circumstances. Kalau kita lihat di sini, menutupi segala sesuatu itu apa loh? Kok kasih menutupi segala sesuatu? Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu menutupi dan tidak proklaim orang punya error. Tidak menyebarkan dan tidak mendeklarasikan dan tidak menggosip orang-orang punya kesalahan. Enggak menyampaikan dari cerita ke cerita. Berhati-hatilah dengan mulutmu. Berhati-hatilah. Suatu kita tahu
teman kita lagi melakukan kesalahan, walaupun itu kesalahannya, maka teman yang baik adalah menemaninya untuk bangun. Bukan menambahkan kata-kata dan mengiyakan kesalahannya dan kemudian membunuh karakternya. Teman itu susah dicari loh, benar ya. Musuh itu gampang. Di masa mudamu, make a lot of friends and be good friends to many people. Jadilah teman yang baik buat banyak orang. Jadilah orang yang bisa jaga rahasia. Ya, anak muda AOG, dilarang ember. Ya, bilang sama-sama, dilarang ember. Hashtag dilarang ember. Jagalah dan jangan suka kepo, terpancing dan pengen tahu what kind of trouble that person getting to. Enggak kepo dan pengen tahu masalah apa. Karena cenderungnya orang-orang itu sangat tertarik kalau tahu orang ada dalam masalah. Oh ya, siapa? Siapa? Oke lah, it's okay that you wanna find out. But be very careful, not proclaim someone error. Kamu bayangin aja kalau kamu ada di posisi itu. How do you feel? And what do you need? Kalau kamu ada di posisi itu, gimana perasaanmu dan apa yang kamu butuhkan? So be with the person in a down moment. Dan jangan proclaim errornya. And never loses faith. Punya confidence for future. Love itu punya kepercayaan akan masa depan yang penuh harapan dan tidak pesimis. Itulah kasih. Wow, kenapa kasih dideskripsikan demikian rupa? Kalau misalnya dideskripsikan kasih itu tidak cemburu, tidak marah, oke ya. Tapi ini lanjut kepada ayat-ayat di mana kita sekarang ada di ayat yang ketujuh. Masuk kepada tindakan, action yang mengatakan bahwa berharap, trust in the future itu juga kasih loh. Coba kita cek dan evaluasi diri kita. Kalau kita tidak lagi berharap, kalau kita tidak lagi antusias, jangan-jangan dalam kiri kita, kasih itu sudah menipis. Membuat kita gak sanggup untuk berharap. Membuat kita gak sanggup untuk percaya yang baik. Dan juga dikatakan, endures through every circumstances. Sabar menanggung segala sesuatu. Bahasa Inggrisnya bagus banget, endure, bertahan. Banyak dari kita, we can bear all things, we can believe all things, we can hope all things, but only for a while. Kita bisa tahan, kita bisa percaya, kita bisa berharap, kita bisa antusias, kita bisa semangat. Tapi sebentar aja. Sebentar aja. Dan besoknya, atau entaran, itu udah gak tahan. Langsung kembali lagi menjadi gak semangat. Kembali lagi menjadi gak percaya, jadi pesimis. Guys, kalau kasih itu ada di dalam hatimu, maka kamu bisa menanggung segala sesuatu. Karena Kristus yang adalah kasih di dalam hidupmu, then you can bear all things to Christ who strengthened you. Katakan amin. Kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Artinya apa? Mau kita bernubuat di muka bumi ini dengan segala pengetahuan. Bukankah nubuatan itu juga masih rahasia, perlu diuji? Bukankah pengetahuan kita itu juga gak lengkap? Karena kenapa? Semuanya yang sempurna dan lengkap itu ada di surga. Tapi kasih itulah yang akan menanggung segala sesuatu. Jika sempurna tidak, ayat yang ke-10. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang sempurna itu akan lenyap. Oh sorry, yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi artinya, waktu kita ada di heaven, yang tidak sempurna itu, nubuatan
dan kemudian pengetahuan, itu semua enggak ada. Sisanya apa? Kasih. Supremacy of love. Sisanya akan hanya ada anak-anak. Sekali lagi ayat yang ke-10. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Love never fails. Kasih itu melampaui segala karunia. Kasihlah yang tertinggi, kasihlah yang sempurna. Dan kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Saya tambah di satu ayat untuk menguatkan kita. Kita buka sama-sama 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Yang sudah dapat katakan amin. Alright. Kita baca dengan suara yang terbaik ya di tempat masing-masing. Dimulai dari di dalam. Are you ready? 3, 2, 1. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Yuk sekali lagi kita baca. 3, 2, 1. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Janganlah takut akan hari esokmu. Janganlah khawatir akan keadaanmu. Barusan kemarin, saya itu tiba-tiba gelisah dan dilanda khawatir. Memikirkan keluarga yang gak sama-sama di sini. Memang kita lagi stay home, gak pergi. Karena banyaknya waktu jadi kepikiran keluarga gimana. Anda tahu ya, kalau namanya khawatir, itu kadang gak diundang itu datang. Gak ada apa-apa itu bisa aja khawatir. Bisa aja takut. Saya pikirkan, aduh papa mama udah berusia. Kalau mama ke pasar gimana? Kalau papa di toko gimana? Saya khawatir gimana? Ada ketakutan datang, dapat berita lagi, orang yang kena virus, orang yang kemudian sudah meninggal, aduh dengerin berita itu rasanya kok serem ya gitu ya. Ketakutan dan khawatir tiba-tiba menghantam. Dimana waktu saya harus mempersiapkan khotbah, saya juga pengen doakan keluarga. Tapi puji Tuhan, pada saat itu lagi ada doa bareng. Lagi ada doa bareng dengan Ko Philip di Instagram Live jam 8 malam. Dan waktu saya join, ada lagu El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Di saat itu saya mengerti ya, firman yang saya persiapkan itu ternyata kasih melenyapkan ketakutan. Dimana kalau saya melihat Allah yang penuh kuasa itu ada di dalam hidup saya sebagai raja, maka dia akan melindungi. What matters to him, matters to him. Siapa yang saya kasihi, Tuhan terlebih kasihi lagi, karena mereka adalah biji mata Tuhan juga. Untuk itu kekhawatiran saya tiba-tiba diangkat. Ketakutan saya hilang dan tidak gelisah lagi. Dan saya ngerti ternyata kasih Tuhan itu melampaui akal budi pikiran kita, enggak pakai teori. Dan waktu kita merasakan kasih dan hadirat Tuhan yang kita sengaja masuk dan kita sengaja cari, maka pengharapan itu otomatis akan di-restore. Maka iman kita pun akan dibangkitkan. Maka pada saat itu we can bear all things, we can believe all things, we can hope all things, we can endure all things through the love of Christ. Janganlah kita kemudian mengandalkan kekuatan kita di dalam praktek kasih ini. Saya ingatkan, kita sudah mau sampai kepada kesudahan daripada 1 Korintus tentang kasih ini. Anda-anda, AOG,
pasti akan menjadi pelaku firman yang kuat, amin. Dan di dalam Anda melakukan dan mempraktekkan firman Tuhan, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Sempurnalah dirimu sendiri di dalam kasih Tuhan dulu. Isi dirimu dengan kasih Tuhan dulu. Supaya kamu dimampukan untuk bertahan. Bukan hanya sementara aja. Bukan hanya sehabis dengar khotbah ini. Okay, aku mau let go. Okay, aku mau mengutamakan orang lain. Okay, aku gak mau jadi perfeksionis yang gak memberikan ruang kepada orang. Tapi biarlah engkau celupkan dirimu, tenggelamkan dirimu di dalam kasih Tuhan. Maka otomatis dari hari ke hari, kekhawatiranmu diangkat, harapanmu digantikan yang baru, imanmu juga diangkat. Yang percaya katakan amin. Lanjut ya, sebentar lagi kita selesai. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sebelum ini Kak Meg juga berkhotbah tentang kedewasaan rohani. Anda terus bertumbuh, pastikan Anda bukan lagi orang yang terus makan makanan anak-anak. Dengan bertumbuhnya, Anda perlu makan makanan keras. Firman Tuhan yang sudah disampaikan, kalau Roh Kudus mengingatkanmu untuk memaafkan, untuk tidak menyimpan kesalahan orang lain, maka maafkan, jangan tunda-tunda lagi. Biarlah engkau meninggalkan sifat kanak-kanak itu, biarlah engkau menjadi dewasa. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara, sampai kepada kesudahannya, sampai kepada nanti kita berjumpa muka dengan Tuhan. Saat semuanya sudah sempurna, yang tidak sempurna tidak lagi diinginkan. Yang tidak sempurna, semua yang kita usahakan, pengetahuan, nubuatan, karunia, semuanya itu ditinggalkan. Tapi satu yang paling besar antara semua itu, sampai selama-lamanya, sampai kesudahannya, ini akan tetap bertahan. Dan itu adalah namanya kasih. Saya selesai. Dua part daripada kasih ini adalah tema besar untuk hidup saya secara pribadi di tahun 2020. Waktu saya berdoa di akhir tahun, di awal tahun, saya tanya sama Tuhan, PAW bisa maju ke depan, persiapkan diri. Waktu saya berdoa, saya minta pewahyuan dari Tuhan untuk menjalani tahun 2020. Dan inilah yang Tuhan kasih dan saya bagikan kepada anak-anak rohani saya. Kasih di atas segala-galanya. Love never fails. Love will outlive every gift. Penuhilah kasihmu. Let your heart be full with the love of God. Mari datang supaya kasih Tuhan yang sempurna itu akan melenyapkan segala ketakutan dalam hidupmu. Bow down your head, tundukkan kepalamu. Saya mau berdoa. Tuhan Yesus, kami undang hadiratmu di tahun 2020 ini. Kami menjadi orang-orang yang semakin penuh dengan kasih, yang menyalurkan kasih kepada orang lain. Ini momen yang kami mau pakai untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Supaya momen ini membuat kami bisa berjumpa muka dengan Engkau. Merasakan kasih-Mu yang sempurna dan membuat kami kuat sekali lagi. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be.
Katakan, Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and mengkehendaki untuk Anda tidak menyimpan kesalahan orang lain. Let you keep no record of being wrong. Tuhan mau Anda mengampuni. Saudara, Army of God ataupun keluarga yang sama-sama menyaksikan live streaming ini, maukah engkau melepaskan pengampunan? Tidak lihat lagi bagaimana orang memperlakukan dirimu di masa lalu. Bagaimana kamu dirugikan. Bagaimana kamu difitnah. Jangan lagi ingat-ingat. Karena Tuhan mau gantikan setiap masa lalu yang kelam dengan masa depan yang penuh harapan. Tapi Anda perlu berjalan di dalam ketaatan yang tidak ditunda-tunda. Ketaatan yang Anda responi sekarang. Dengan mengatakan, aku mau lupakan segala kesalahan orang lain. Forgive and forget. Masa bisa? Bisa, saudara. Tuhan akan mampukan. He will make your heart full. Yang Anda perlu lakukan adalah mau. Dan katakan, iya, aku mau mengampuni. Bagi Anda yang mau mengampuni, Anda boleh angkat dua tanganmu. Karena dia akan mencurahkan kekuatannya. Untuk engkau bisa melupakan setiap perbuatan yang tidak baik yang dilakukan kepadamu di masa lalu. Dia akan memberikanmu kekuatan untuk mengampuni dan melupakan. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi seperti ini. Oh, I'm in love with you, Jesus. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus saat ini. Biarlah setiap mata hanya tertuju memandang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang tidak bersalah. Yang memberikan dirinya disalibkan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, ampuni mereka Bapa karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau engkau mengampuni orang lain, maka Tuhan Yesus juga mengampuni dosamu. Tapi firman Tuhan juga mengatakan, kalau kau tidak mau mengampuni, maka Allah Bapa di surga juga tidak akan mengampuni dosa-dosamu.
setiap orang yang mengangkat tangannya, Engkau telah diampuni. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You katakan, aku mengampuni siapa namanya. Katakan, aku lepaskan pengampunan. Aku tidak mau lagi ingat-ingat kesalahan orang itu. Kamu telah dibebaskan. Orang yang mengampuni adalah orang yang bebas. Kamu akan melihat kasih Tuhan with no end. Kasih Tuhan yang tidak ada batasnya dalam hidupmu. Diangkat kekhawatiranmu, dilenyapkan ketakutanmu. Oh Tuhan, fill our heart.
angkatlah kedua tanganmu. Biarlah hidupmu semakin bersinar seperti bintang di langit. Biarlah perbuatanmu menceritakan keajaiban Tuhan. Biarlah kasih itu ditunjukkan lewat perbuatan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Orang yang sabar, orang yang murah hati. Tidak cemburu, tidak menyombongkan diri. Tidak membekalkan diri, tidak sombong. Tidak berbuat hal yang tidak sopan. Tidak mencari keuntungan. Tidak mengingat kesalahan orang lain. Tidak bersuka cita atas ketidakadilan. Dan lihatlah, engkau terus akan diangkat Tuhan. Keluar masukmu diberkati. Dan engkau dipanggil berbahagia. Nama Tuhan dipermuliakan. Maka Allah sumber damai sejahtera sukacita menyertaimu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amen. God bless you.